cara mengeluarkan patahan sisa keran di dalam drat instalasi pipa air. Dari sekian banyak channel YouTube mengenai cara membuka, saya akan membuat tutorial hasil pemikiran saya sendiri, yaitu dengan solder dan kapus skrup sesuai dengan ukuran tepat patahan sisa keran airnya. Caranya sebagai berikut. Kita nyalakan. Kita nyalakan keran air, solder. Ya, kita tunggu sampai panas. Kita olongin dulu. Ya, kita olongin dulu salah satu bagian. Hati-hati ya, jangan sampai kena drat atasnya. Terus bagian yang satunya lagi, kita gulungin dulu. Sekali lagi hati-hati, jangan sampai terkena. Nah, setelah seperti itu, kita masukkan besinya, ya. Besinya kita masukkan seperti ini. Maaf, saya menemukan kunci letter L yang pas, makanya saya menggunakan kunci letter L. Nah, setelah kering, ya, baru kita buka menggunakan obeng buaya. Buat kita lihat apakah dia bergerak. Ya, maaf, terlepas. Saya ambil dulu. Maaf ya. Ya, seperti ini. Ambil lagi ya. Kita akan membukanya sekali ini. Ya, ternyata berhasil hasil pemikiran saya, dan inilah hasilnya. Oke, nah seperti inilah ya, ternyata berhasil hasil pemikiran saya. Terima kasih sudah menonton, dan semoga ini bermanfaat buat kalian.